Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue nih, Zaki Yusuf Channel. Nih, di video gue kali ini gue mau ngabuburit di Masjid Dian Al-Mahri atau Kubah Mas Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama gue Zaki Yusuf Channel. Nah, di video kali ini gue ngabuburit ke daerah Depok, yaitu tepatnya di Masjid Dian Al-Mahri atau yang sempat viral Masjid Kubah Mas. Nah, jadi posisi gue sekarang ada di hari weekend, yaitu hari Sabtu. Nah, gue coba ke masjid ini untuk melihat suasana buka bersama di Masjid Dian Al-Mahri. Tapi ternyata masjid ini udah nggak seperti waktu pertama awal-awalnya viral itu ramai banget tuh teman-teman dari sekitaran Jabodetabek, bahkan juga sampai ke daerah Jawa itu banyak yang datang ke sini. Tapi di hari ini, hari Sabtu, tepatnya di bulan puasa di hari ke-8 itu masih terlihat sepi. Jadi kita lihat aja nanti sampai waktu berbuka apakah ramai di sini atau sepi. Tapi yang jelas kita ikutin terus, dan kalian juga bisa komen yang pernah datang ke sini tapi ya kondisinya udah nggak kayak dulu lagi. Oke teman-teman, ikutin terus gue Zaki Yusuf jalan-jalan selama Ramadan, dan jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini. Check it out. Thank you.
Teman-teman, sebentar lagi kita mau berbuka puasa, jadi lagi siap-siap pengurus dari Masjid Dian Al-Mahri ini atau Masjid Kubah Mas. Dan semoga aja masjid-masjid yang sekarang lagi viral seperti Masjid Al-Jabar dan masjid yang ada di Solo sana, mudah-mudahan nggak seperti masjid yang ada di Depok ini, yang dulunya banyak pengunjungnya yang antusias datang ingin tahu kemegahan Masjid Dian Al-Mahri. Sekarang masjidnya udah mulai sepi atau pengunjungnya atau jamaahnya udah sepi, nggak seperti yang dulu viral. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin datang ke masjid, ayolah bareng-bareng datang ke masjid, jangan hanya melihat keindahan masjid semata, tapi beribadah juga bisa di Masjid Kubah Mas Depok ini. Jadi buat teman-teman yang lagi viral datang ke masjid yang ada di Bandung dan di Solo, semoga aja nggak akan sama masjidnya seperti yang ada di Masjid Depok ini atau Masjid Dian Al-Mahri. Oke teman-teman, selamat berbuka puasa, semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, buat tunggu subscribe channel, buat yang udah sering mampir, gue ucapin terima kasih banyak. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.